Wali Kota Bandung, Odit Muhammad Daniel, diaping ku wakil Wali Kota Yana Mulyana, nitenan sejumlah hing harga kebutuh pokok di Pasar Sederhana, Jalan Jurang, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Dina nitenan Nana sejumlah hing harga kebutuh masih kawilang normal, Wali Kota ngajamin stok kebutuh pokok aman di bulan Ramadan Kiwari bari diaping ku wakil wali kota Turta Kadispangtan, wali kota Bandung Oded Muhammad Daniel ngalakonan panitenan karena sejumlah harga kabutuh poko anu dijual di pasar sederhana kota Bandung. Dina panitenan nana wali kota Oded nalek para padagang patali karena harga-harga kabutuh poko dina yang harapan bulan Ramadan Kiwari. Dumasar hasil panitenan, Galibna harga kabutuh pokok di pasar sederhana masih normal. Hari harga daging hayam, daging sapi, ndog hayam, beas, sayur, jeng lauk hargana relatif stabil. Samalah harga cabe og turun tina samemena 120 ribu sa kilo, kiwari jadi 80 ribu saban kilona. Dinaeta Panitenante panitenan tim keamanan pangan ngelakonan uji lab karena sakumna kabutuh pokok hasilna aman bikin dikonsumsi. Lianti eta para padagang oge tembong galumbira patembalan jeng wali kota. Memastikan bagaimana e, pertama kesiapan ketersediaan dari pangan e, e, ya yang ada di kota Bandung ya. baik dari e, telurnya dari ayam ya. walaupun tadi ada beberapa hal yang memang signifikan naiknya ya daging sapi aja 130 sekarang. Mudah-mudahan ini tidak naik lagi sapi ke sampai ke depan ya. Lianti mastikan harga kabutu poko aman, jeng stok nasayaga, wali kota Bandung miharap ke masyarakat sangkan bisa nahan diri, dinahal barang dahar utamana dina bulan puasa, sangkan ibadah puasa lancar tur baroka. Yuana Kurniawan, Bandung TV.